الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu, majlis yang sangat mulia. Mudah-mudahan dalam majlis kita ini diberikan manfaat yang banyak, faedah, keberkahan, kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah 3 minggu kita tidak berjumpa dalam majlis ni. 3 minggu, 2 minggu karena saya, 1 minggu karena tuan-tuan. 2 minggu saya balik, 1 minggu tuan-tuan bercuti. Sama-samalah kita cuti. Tapi sekarang kita berusaha. Ini masih kita dalam hadis yang ke-9 sebenarnya. Kita nak cuba hari ini kita habiskan hadis yang ke-9. Sebab kita akan syarahkan sedikit pada permulaan. Nanti kalau kita lihat waktu hampir-hampir habis, nanti kita baca terjemahan. Terjemahan dalam buku kita ni dia sedikit agak ringkas, jadi mudah kita untuk menyelesaikan. Sebab dah lama kita berbincang tentang hadis yang ke-9. Rasanya kita sudah rindu untuk masuk kepada hadis yang ke-10 yang berbicara tentang at-tayyibul halal, iaitu makanan-makanan yang halal, makanan yang baik. Kita berhenti sebelum ini pada perbincangan al-imtisal wa ta'ah tariqus salamat wal falah. Sebelum ini kita berbicara tentang kejayaan dan kesuksesan seseorang itu adalah dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan imtisal. Semua perintah diamalkan. Mengamalkan perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesuksesan seorang hamba, sama ada itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi kebahagiaan kita ini dan kesuksesan tidak diletak dalam harta, tidak diletak dalam perkara-perkara keduniaan, tapi dalam perkara agama. Makanya setiap rasul mereka diutus adalah untuk membawa agama. Sedangkan agama kita ni sebenarnya pada hakikatnya adalah agama yang satu. Nanti dalam penjelasan kita ni akan dijelaskan semua agama yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul tu sama, satu, dan agama Islam semuanya. Baik itu yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam ataupun yang datang adalah Nabi Daud alaihissalam, iaitu nabi-nabi yang bersama mereka membawa kitab-kitab samawiyah, iaitu syariat-syariat. Cuma cara pengamalan, cara pengamalan yang berbeza. Agama adalah agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman likulli nabiyyi likulli ummat, bagi umat itu adalah syir'ata wa minhaja, ada syariat dan manhaj, ada syariat dan manhaj. Sehingga dalam ibadah puasa umpamanya, dalam ayat yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, di situ sudah dijelaskan puasa itu sudah wajib untuk orang terdahulu. Cara berpuasanya yang berbeza. Dan solat pun sudah wajib untuk orang terdahulu, cara solatnya itu yang berbeza dengan cara solat kita. Tapi tujuan semua ibadah ini, tujuan semua agama adalah membawa semua manusia untuk li'ibadatillah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua umat itu adalah umat yang satu, dan agama itu adalah agama yang sama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini tajuk yang dibawa dalam kitab syarah ni oleh pensyarah ya Syekh Mustafa Bugha. Semalam kita baru berjumpa dengan beliau. Semalam ikut pengajian di USIM. Beliau buat daurah tentang kitab Usulul Fiqh, iaitu Tashilut Turaqat fi Nazmil Waraqat. Dia isinya kitab Waraqat. Kitab Waraqat ni dalam kitab fikih, kitab yang dikira agak kecil lah. Sebenarnya dia dasar, belum terlalu tinggi. Tapi kalau kitab kecil diajar oleh orang besar, dia jadi besar.
Syekh Mustafa Bughani adalah orang besar, boleh dikata untuk zaman sekarang di antara ulama dunia adalah beliau. Banyak, hampir semua kitab-kitab disyarahkan. Di situ di depan tu sebelum kita masuk dia dijual kitab-kitab, dan kitab ini semua syarahan beliau. Ah, ini syarahan beliau lah ni, Asy-Syafi'i Al-Wafi ni. Dalam bahasa Arab. Ah, di situ daurahnya dalam bahasa Arab. Jadi yang datang tu budak universiti, Yusim ni kan dia dua bahasa saja kan, bahasa Arab dan Inggeris. Di situ. Di setan juga kita jumpa kawan-kawan daripada Indonesia yang sedang ambil doktoral, ambil PhD di sana. Mereka katakan memang dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi yang datang ni ramai. Banyak juga guru-guru pondok dari Kelantan juga datang. Kita bersembang dengan mereka ni. Jadi yang dibahas di sana adalah tentang nazam syair dalam bahasa Arab yang berisikan usulul fikih. Isinya sama dengan kitab Waraqat. Cuma kitab Waraqat ini dijadikan dalam bentuk syair oleh Syekh Al-Amriti. Beliau menjadikan dalam bentuk syair supaya mudah dihafal dan dipahami. Jadi syair ini bila dibuatkan syair mudah untuk hafal. Bentuk syair ini kan belakangnya sama semua kan, makanya mudah dihafal. Itu pembahasan. Beliau mula daripada pukul 9 semalam itu sampai sebelum maghrib. Habis satu kitab. Saya belum pergi ke Syria. Saya belum pernah belajar di Syria. Tapi saya sudah berguru pada beliau. Makanya kita tidak lepaskan kesempatan ini. Bila datang daurah-daurah seperti ini, itu kita dah jadi murid dah kepada beliau itu. Sebab satu kitab kita dah belajar. Tapi sebelum saya masuk ke sana, kitab ni saya dah baca dulu kat bilik, kat apa, madrasah. Saya beli dulu kitab ni awal-awal, saya baca dulu sampai khatam, baru saya masuk dalam kelas. Jadi bila masuk situ kita dah faham lah. Tinggal kita ambil keberkahan daripada ilmu beliau. Di sana banyak tambahan-tambahan. Cuma karena waktu yang sedikit singkat, jadi beliau pun mengajarkan syarahannya tidak berapa banyak lah. Jadi dia ringkas syarahan dia. Yang mana kalau diajarkan sebenarnya secara tafsil, secara betul-betul kitabnya, mungkin dalam satu hari satu bab saja. Sedangkan dalam kitab tadi itu, nazam tadi itu ada 20 bab. 20 bab dihabiskan dalam satu hari. Kalau kita ikutkan nak ajar betul-betul dengan syarah yang betul-betul seperti Syekh ni, tengok hadis yang 9 berapa hari, berapa pertemuan kita. Ada beliau yang syarahkan. Dalam satu hari dia selesaikan, dan alhamdulillah sebelum maghrib kemarin selesai. Kitab Waraqat ni di antara kitab terbaik dalam usulul fikih. Ini kalau kita belajar sebenarnya adalah sangat baik. Karena di situ di antara pembahasan mengenai kalam, di situ dibahas nanti mengenai al-akhbar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disinggung sedikit masalah mutawatir dan hadis ahad. Dan di situ juga ada pembahasan tentang an-nasikh dan mansukh, yaitu perkara-perkara yang menasahkan dan memansuhkan. Ada di dalam Al-Quran yang hukumnya sudah mansukh tetapi tulisan masih baki, masih kekal. Dan di dalam Al-Quran ada tulisan yang sudah hilang tapi hukum masih kekal. Itu di antara pembahasan. Dan di sana akan membahas lafaz am dan lafaz khusus dalam usulul fikih ini. Juga di sana membahas tentang masalah mujtahid, muqallid, mustafti dan mufti, dan masalah-masalah ijtihad. Terakhir diselesaikan pembahasan dalam kitab Al-Waraqat ini adalah masalah ijtihad. Jadi siapa yang layak untuk memberikan ijtihad. Dan di antara dikatakan di situ, kita ni yang walaupun ada di kalangan kita adalah ustaz-ustaz, tapi kita ni masih dikira di kalangan muqallid. Dikira di kalangan muqallid. Dan di kita ni sebenarnya belum ada yang jadi mufti. Sebab di dalam syarat menjadi mufti itu adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Itu syarat mufti. Jadi sekarang ni kita kebanyakan nukil juga daripada pendapat para ulama. Jadi ketika satu orang tanya kepada kita, maka kita akan nukilkan daripada kitab si fulan, daripada ulama si fulan. Di antara pensyarahan beliau yang saya sangat agak terkesan sedikit, beliau mengatakan, karena dia sesuai dengan pembahasan kita sekarang ini, jangan banyak bertanya, kan ada tu. Ada beliau katakan di situ, kalau ada satu orang bertanya kepada kamu dalam pengajian, tujuan dia bukan untuk tahu.
Tetapi untuk mengatakan kepada kamu, si ustaz kata, si ustaz sana lain kata lain. Dia nak membandingkan pendapat kita dengan pendapat ustaz lain, jangan bagi jawaban kat dia. Syekh ni kata seperti itu. Kalau ada orang tanya kepada kita satu permasalahan, dia nak membandingkan jawaban kita dengan ustaz lain, bagi tahu, jangan jawab, dia kata. Jangan dijawab. Lepas tu apa nak buat? Suruh dia amalkan yang ustaz sana tu. Katanya, kamu dah tanya kat sana, peganglah pendapat itu. Tahu kalau tidak, pegang pendapat saya. Jangan pegang pendapat ustaz. Kenapa begitu? Sebab kita yang bertanya ni kepada dua orang ustaz, pemahaman kita masih di bawah mereka berdua. Tak mungkin kita membandingkan pendapat mereka ni. Macam mana kita nak bandingkan yang ni? Ustaz ni yang betul ni, ustaz yang tak betul. Kemungkinan kita bandingkan dengan akal kita lah, bukan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada pada diri kita. Dan banyak pembahasan yang beliau singgung masalah kita juga. Di antara yang beliau nasihatkan, khusus untuk ahli Malaysia, dia kata. Khusus untuk orang Malaysia saya nasihatkan. Saya lupa apa penjelasan semalam tu sehingga dia beliau mengatakan perkara ini. Beliau mengatakan khusus untuk ahli Malaysia, kalau buat kedai makan, tandas jangan buat dekat-dekat kat situ. Jangan buat dekat-dekat, dia kata. Orang sedang makan, bau keluar tak bagus. Lepas tu orang buang kahak dan sebagainya kat situ. Orang yang makan tu dengar tak bagus. Dia bagi nasihat. Mungkin khadim-khadim beliau tu pernah bawa makan beliau kat kedai-kedai mungkin. Jadi beliau terasa situ lah. Banyak nasihat. Jadi intinya, khulasahnya, belajar dengan orang-orang seperti mereka ni, kita sangat banyak dapat faedah, dapat banyak kelebihan dan kesempatan. Kalau biasanya ceramah khusus itu ada terjemah, dia dah sering kali dah. Syekh Mustafa Bukhari ni di antara ulama Arab yang sering berkunjung ke Malaysia. Biasanya kalau dalam ceramah bebas ada penterjemah lah, tapi dalam pengajian seperti ini memang tak ada terjemah. Ini dalam satu hari. Saya pun dah lama tak belajar seperti ini. Letih juga tadi malam. Tak nak baca kitab tadi malam. Tak jadi. Tadi pagi saya baru baca, mulai selepas subuh sampai pukul 9 tadi tu baru baca kitabnya. Padahal cara kita belajar kat Pakistan itu selama satu tahun sepertilah setiap hari. Bermula daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12, lepas zuhur sampai asar, malam lagi sambung lepas maghrib dan isyak sampai pukul 11. Itu satu tahun setiap hari kita buat daurah seperti itu. Tapi karena mungkin dah lama kita tak buat, rasa macam letih juga. Ha? Muda pun tak letih, apalagi yang hendak berumur. Tapi insyaAllah terhadap yang itu beliau yang mensyarahkan kitab ni juga. Di sana kita lihat kitab yang disyarahkan dan tanya Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin juga disyarahkan dan tulisan beliau semua di situ. Kitabnya agak tebal-tebal. Jadi tak sempat beli kitab ni sebab kebanyakan kitab ni dah kita dah punya. Jadi nak beli banyak mungkin susah pula nak bawa nanti kan. Baik. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita insya-Allah. Kita habiskan hari ini insya-Allah. Kalau tak boleh nanti kita bacakan terjemahnya. Hadis yang ke-9. Tajuk yang ke-15 di sini. Yang ke-15, kalau dalam kitab Al-Wafi ditulis huruf G di situ. At-tahziru minal ikhtilaf, peringatan daripada perpecahan. Wal-hassu, dan galakan ataupun dorongan adalah al-wahdat wal-ittifaq, kesepakatan dan persatuan. Itu kalau bahasa Arab. Kalau dalam terjemah, peringatan agar tidak berlaku perpecahan. Jadi di dalam syariat, perpecahan itu adalah sangat-sangat tidak disukai. Walaupun di akhir zaman pasti dan pasti akan berlaku. Pasti dan pasti akan berlaku. Karena Nabi SAW sendiri yang telah mensabdakannya. Umat-umat terdahulu berpecah belah sampai kepada 72 golongan. Ada yang riwayat mengatakan An-Nasrani, Yahudi 71, Nasrani 72. Dan Nabi katakan sataftariqu ummati, dan umatku akan berpecah 73 golongan. 73 golongan kulluhum finnar, semuanya dalam neraka melainkan satu saja.
Satu ni yang disebut oleh para ulama firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ketika sahabat ditanya humul jamaah, mereka adalah kelompok yang jamaah. Berjamaah, bersatu di atas ajaran Allah, di atas satu akidah, dan mereka bersatu di atas amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Di sana seperti sekarang ini ada sedikit perbezaan dan berlaku khilaf, perselisihan pendapat. Di antaranya kita dengan orang-orang yang tinggal di Saudi ataupun orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Salafi, ini kita tidak boleh menghukumi mereka di luar ahli sunnah wal jamaah. Karena kita lihat ajaran mereka ini, mereka pun bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Mereka berpegang kepada Al-Quran. Kita tak katakan mereka ini bukan ahli sunnah, tapi mungkin lebih ringan kita katakan mereka ini tidak berjemaah. Mereka tidak berjemaah sebab kebanyakan jemaah-jemaah kaum muslimin yang di dunia ini itu khilaf dengan apa yang mereka, cara manhaj yang mereka bawakan. Jadi jemaah itu mungkin tak adalah, tapi kalau ahli sunnah wal jemaah, mereka ini ahli sunnah. Mereka ini adalah ahli sunnah. Bahkan mereka ini kuat dalam mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan mereka ini tentang hadis, tentang sirah, tentang syama'il, itu kan benda-benda yang akan mendekatkan kita kepada sunnah. Jadi umat ini bila nak ajarkan kepada sunnah, kemudian banyak baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabawi. Dan sirah yang terbaik adalah sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham itu adalah di antara sirah yang terbaik, yaitu hadis-hadis, cerita-cerita yang bercerita tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara yang terbaik. Dan kita cerita tentang kitab Syama'il yang bersangkutan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita tentang keadaan-keadaan para sahabat, bagaimana di dalam safar mereka dan semasa makam mereka di Madinah. Ini di antara amalan yang akan mendekatkan kita, cara yang akan mendekatkan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita dilarang daripada berlaku perpecahan. Pensyarah mengatakan laqad wasafa Allah taala al-jama'ata al-muslimata wal fi'ata al-mu'minata bi annaha ummatan wahidah. Allah mensifati umat Islam ini dan orang-orang beriman ini, Allah sifatkan kita ini sebagai umat wahidah. Sebagai umat wahidah. Faqala subhanahu. Allah SWT berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummat mempunyai banyak pengertian dan makna. Dalam ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 92, kalimat al-ummah dimaknakan dengan ad-din wal millah. Ad-din wal millah, agama. Makna ummat di sini adalah agama. Jadi Allah berfirman, "Inna ummatukum hadhihi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Allah SWT menjadikan khitab di sini. Khitab. Khitab ini artinya adalah firman Allah ataupun firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil khitab. Nanti dalam belajar usul fikih ada namanya khitab. Khitabullah wa khitabur rasul. Tapi kalau faslul khitab itu lain lagi. Dalam khutbah kita dah baca alhamdulillahilladzi, kan ada. Kita baca mukaddimah khutbah alhamdulillahi aliyyiz zati azimi sifat samii simat kabir syak. Kita baca sampai wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lepas tu kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Las amma ba'du. Itu dipanggil faslul khitab. Panggil faslul khitab. Kalau khitabullah dan khitabur rasul, ini perintah Allah ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dan firman sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab yang berlaku ni, khitab yang datang kepada kita, perintah yang datang kepada kita ni, semua mukallaf adalah berada di dalam khitab Allah. Semua mukallaf. Melainkan di sana pengecualian as-sabi, budak kecil, ataupun as-sahi, orang yang lupa, ataupun an-na'im, orang yang tidur. Orang yang tidur ni keluar daripada perintah. Artinya mereka bila tidur, mereka bukan berada dalam khitab. Sehingga ketika mereka tidak melakukannya, mereka tidak dikatakan bersalah.
budak kecil belum sampai kepada baligh. Orang yang lupa bukan daripada kudrat dia. Orang lupa ni kan tabiat semula jadi. Kita bukan buat-buat, sengaja buat-buat lupa tak ada. Buat-buat lupa ada, tapi bukan itu lupa. Kalau nasya lupa, kalau tanasau itu buat-buat lupa. Tanasa buat-buat lupa. Bah tu orang yang tidur. Orang yang tidur pun keluar daripada khitabullah. Dia tidak berada di atas hukum perintah. Tidak berada di hukum perintah. Awal-awal dulu kita dah sebutkan kalimat al-amr dalam Al-Quran ada makna perintah, ada makna ad-du'a, ada makna iltimas. Kan dah kita jelaskan sebelum. Jadi kalau perintah ni adalah dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Kita perintah kepada anak kita, seorang budak besar, perintah kepada budak kecil, seorang pengetua perintah kepada pekerja. Ini perintah. Kalau kita sesama kawan kita, sama sepantaran kita ni, tidak dipanggil perintah, iltimas, permohonan. Tolong ambilkan Quran sikit, apa, satu. Tolong bantu saya sikit dan sebagainya. Ini iltimas. Kalau kita kepada yang tinggi, kepada ayah kita, kepada orang yang besar, dan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil sebagai doa. Itu dipanggil, tidak dipanggil sebagai perintah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Ini kan macam perintah, tapi bukan perintah. Itu doa. Ya Allah, hindarkanlah bala bencana daripada kami. Itu adalah makna doa, permohonan. Orang kafir, orang kafir mereka walaupun tidak Islam berada di dalam khitabullah. Mereka masuk dalam perintah Allah. Sehingga mereka meninggalkan solat, tidak memberikan zakat, mereka tidak berhaji, dihukum. Mereka akan dihukum. Di antara dalil yang dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah tanya, ketika ditanya kepada orang kafir, ma salakakum fis saqar, apa yang masukkan kamu ke dalam neraka saqar, jahannam? Apa mereka jawab? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak solat, kami tidak termasuk orang-orang yang solat. Walam nakunu tu'imul miskin, kami tidak memberikan makan kepada anak miskin, orang-orang miskin. Ini kata orang kafir. Sehingga mereka dihukum karena itu masuk ke dalam neraka jahannam. Jadi apa kaitan mereka ini dengan hukuman sedangkan mereka belum Islam? Karena kata ulama, mereka dijadikan sebagai khitab dalam khitabullah, mereka termasuk dalam perintah Allah, karena mereka ini diperintahkan untuk masuk Islam tapi dia tak masuk Islam. Itu dalilnya. Dikarenakan mereka belum masuk Islam sehingga amalan-amalan furu' ini, syariat ini mereka belum boleh amalkan. Sedangkan mereka diperintahkan untuk masuk Islam untuk mengamalkan syariat ini. Jadi ketika mereka tinggalkan syariat, mereka juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini makna umat adalah agama. Dan semua nabi-nabi datang dengan membawa agama yang satu. Membawa agama yang satu. Semua agama Islam. Nabi Ibrahim pun adalah agama Islam. Nabi Nuh pun adalah agama Islam. Nabi Musa, semua mereka ini adalah beragama Islam. Dan ajaran mereka ini semuanya adalah untuk membawa kepada tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri daripada syirik dan beribadah kepada Allah. Semua nabi seperti itu ajarannya. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya." Kata Rasulullah, kami semua nabi-nabi, auladu alatin. Auladu alatin dinuna wahid. Nabi SAW katakan, kami ini adalah para nabi-nabi ini anak-anak kepada alat. Auladu alat dalam bahasa Arab. Satu bapa lain ibu. Itu dalam bahasa Arab. Auladu alat. Satu bapa lain ibu. Humul ladina abun lahum abun wahid wa ummahatun syatta. Mereka adalah orang yang bapaknya satu, ibunya lain. Jadi mereka ini semua bersaudara, wa dinuna wahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agama kami adalah agama yang satu. Agama yang satu. Maka dalam ayat ini makna umat adalah
apa tadi? Agama dan millah. Maka di sana ada lagi makna yang lain. Ada makna yang lain. Agama dan millah disebut sebagai umat. Di antara bukti yang menunjukkannya adalah satu syair daripada An-Nabighah. Satu syair daripada An-Nabighah. Nabighah ni kalau dalam bahasa Arab, Nabighah ni orang yang hebat, tinggi kedudukan dan berilmu. An-Nabigh, unggul kalau bahasa kita ni. Unggul, satu orang yang unggul. Nabighah. Ini sebagai lokap saja, namanya Ziyad bin Muawiyah. Ziyad bin Muawiyah. Dia bersyair dan dia menggunakan kalimat ummah. Dia kata, halaftu falam atruk linafsika ribatan wahal ya'tham zu ummatin wahuwa ta'i'u. Wahuwa ta'i'u. Saya bersumpah tidak akan membiarkan kamu berada di dalam ribah, keraguan-raguan. Saya tidak akan meninggalkan kamu dalam keraguan-raguan. Wahal ya'tham, adakah berdosa zu ummatin, orang yang beragama sedangkan dia adalah taat. Artinya satu orang yang taat dan beragama, kuat di dalam perkara agama, tidak akan mungkin yataqassad, memaksudkan melakukan satu perbuatan dengan niat untuk mencari dosa. Orang yang taat seperti itu, dia bila melakukan satu perbuatan tidak akan memaksudkan dengan sengaja untuk mencari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahal ya'sam zu ummatin, dikatakan. Wahal ya'sam, adakah berdosa zu ummatin, yaitu orang yang beragama. Jadi makna umat di sini adalah agama. Itu satu. Makna umat adalah agama. Makna yang kedua, kalimat umat, sekumpulan manusia. Umat Islam itu artinya adalah sekumpulan manusia yang mereka berdiri di atas satu perkara, ataupun mereka sedang melakukan satu perkara dan satu kesibukan. Ini makna umat. Dan lafaznya datang dalam Al-Quran, dalam cerita Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa dikejar, dia membunuh satu orang. Dia membunuh satu orang. Dia tidak niat membunuh, dia pukul. Sebab Nabi Musa terlampau kuat, orang itu mati sekali pukul. Rasanya Mike Tyson pun pukul tak mati ya orang. Ada ke mati dalam sejarah dia, masa dia bertinju? Tak ada lagi kan. Yang pingsan adalah Nabi Musa, dia tinju mati kuat. Dia pun lari lah, orang kejar dia, cari dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lari ke mana? Madian. Bila sampai ke Madian, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Lapas umat. Wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Falamma ja'a Madiana, qala asa rabbi ay yahdani sawas sabil. Walamma warada ma'a Madian, dia datang ke tempat satu air, kolam di Madian, satu tasik. Dia mendapati ummatan minan nas yaskun, ramai orang. Umat di sini adalah sekumpulan, sejumlah manusia yang sedang memberikan makan kepada binatang ternak. Jadi mana umat di sini adalah ta'ifah. Dalam cerita yang panjang, dia menyelesaikan khidmatnya selama 10 tahun. 10 tahun dapat berbagai macam-macam nikmat di sana. Dapat isteri, dapat mertua, dapat pekerjaan, dapat harta. Ha, di situ 10 tahun. Selama 10 tahun. Ini anak Nabi Musa ni, anak Nabi Syuaib, satu riwayat, satu lagi mengatakan bukan Nabi Syuaib. Dia hanya seorang soleh di Madian. Bila dia lihat Nabi Musa ni, dia terkesan. Sebab Nabi Musa ni seorang yang kuat dan beramanah. Seorang kuat, itu dalil dia. Ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapa, bawalah dia bekerja dengan kita sekali. Sebab yang paling baik untuk bekerja ni kuat pula dan beramanah. Kuat tapi tak amanah, bahaya. Amanah tapi tak kuat, lembeklah. Tak selesai pekerjaan. Dan ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi pemimpin sebenarnya. Al-qawi al-amin. Amanah dan kuat, tegas. Kenapa dia tengok? Dari mana dia dapat dalil, dapat tahu Nabi Musa ni kuat dan amanah?
Jadi ketika dia datang ke Madian, dia melihat orang sedang mereka minum, dia dapati dua orang perempuan yang duduk menunggu. Qala ma khatabukuma? Qala la naski hatta yusjar ar-ri'a. Kami tak boleh nak bagi minum, ini orang ramai, laki-laki semua, kami perempuan. Perempuan yang menjaga adab. Bukan macam kita sesak-sesak masuk bis, masuk kereta api, masuk apa semua, ha? Bersesak-sesak sampai berlapis-lapis. Ini kejadian berlaku di banyak negara ni, terutama di negara-negara India, Pakistan. Dan kalau Pakistan okey, Pakistan ni bila naik kereta api dan naik bas, bas ni disekat dua dengan pagar. Perempuan belah depan, laki-laki belah belakang. Dia ada lubang kecil saja untuk kondektor. Kondektor nak masuk ambil duit, jangan silap masuk, kena tendang dengan kondektor. Kita cuba nak masuk tempat perempuan tu, kena terajang daripada situ. Terlampau jaga situ. Kalau India, Bangladesh dan Sri Lanka ni memang tak ada lah, tak ada jalan lain kita nak cari lah. Karena di sana pun kita ada nanti program-program untuk buat di luar daripada jamiah. Kita diundang buat nanti, umpamanya kita nak pergi embassy. Embassy di Colombo kan, kita tinggal di Nawala Petia. Perjalanan 4 jam naik bas dengan kereta api. Itu daripada Nawala Petia ni tempat sejuk. Jadi sesuai dengan negeri saya tinggal di Aceh. Saya belajar di situ. Bandar Nawala Petia ni ada namanya Bandar Kendi. Jadi Nawala Petia ni dia macam daerah, ada macam kampung. Kemudian Kendi ni di atas kampung. Apa daerah? Wilayah. Wilayah ke panggil. Ha, daripada Kendi ni ke nak pergi Colombo itu 4 jam perjalanan. Bila kita naik bas, kebanyakan kita tak dapat tempat duduk. Berdirilah 4 jam kalau kita tak nasib tak baik. Dan berdiri pula bukan berseorang. Laki perempuan berlapis kat situ. Dan orang Hindu ni kita tahu, dia orang Hindu ni jenis tak berapa bersih. Kena dengan kita bila keluar daripada bas, bau masih lekat. Baunya masih lekat. Mereka jenis orang yang suka makan pinang pula. Semua stesen bas dia dan kereta api tu habis merah tu dengan darah-darah pinang tu. Jadi di situ memang ajaran Islam saja yang itu yang menggalakkan kita supaya kita menjauhi perkara tersebut. Jadi kalau kita masih ada kendaraan yang lain, kita boleh pergi dengan menjaga diri tidak tersentuh dengan laki-laki lain, itu yang lebih bagus. Mungkin kalau di sini kereta api kita masih terjagalah, orang tak ramai, tak pernah ramai. Kalau di Indonesia masih ramai juga. Di sana ada busway namanya. Busway kalau kita perjalanan di sekitar kota bandar Jakarta, kita berjalan dengan busway lah. Sebab perjalanan yang paling murah dan paling aman. Bagi ini kerajaan yang punya. Yang paling aman dan setiap stesen kita boleh pergi itu dengan aman. Semua ada sekuritinya. Kita naik itu. Tapi masih kadang-kadang pada hari Minggu, pada hari Sabtu yang hari cuti ini masih dia ramai juga. Okey, sikit daripada Sri Lanka. Kita turun daripada situ tak ada dekat bau tu. Jadi okey sikit. Tapi masih dalam keadaan belum syar'i lagi. Jadi mungkin belum ada pemerintah kita yang mampu untuk menegakkan, iaitu cara-cara yang syar'i untuk masa sekarang ini. Maka perempuan tadi itu adalah satu orang yang beradab dan sopan santun. Dia tak mau untuk bercampur dengan laki-laki. Nabi Musa yang bantu. Orang ramai dah pergi, tempat air itu ditutup. Tempat air ditutup. Dan mereka harus pergi-pergilah dan sebagainya. Nabi Musa ni diangkat berseorangan diri. Nampaklah di situ kekuatan. Nampak di situ kekuatan dia oleh perempuan tadi itu. Walaupun perempuan beradab, dia mesti tengoklah kan. Dia nak bagi makan kambing dia, minum. Tak mungkin dia tutup mata. Diangkat berseorangan. Nampak di situ sifat kuat. Bila balik, dia dah lapor kepada ayah dia ni. Nabi Musa ni dah bantu, ayah dia panggil. Suruh dia datang ke rumah. Nak bagi jazak. Iaitu nak bagi upah sikit, hadiah sikit. Bila berjalan, Nabi Musa tak tahu rumah. Perempuan lah kat depan. Perempuan kat depan. Sedangkan di daerah Arab ada negeri yang tandus dan dia ni banyak angin yang kuat. Bila ayah angin datang, dia meniup kepada perempuan tadi tu. Badan tertiup sehingga bentuk tubuh akan nampak. Bentuk tubuh akan nampak. Nabi Musa tengok benda ni tak sesuai. Dia kata, saya kat depan, kamu kat belakang. Arah mana yang nak kita tertuju, kamu lempar dengan batu kecil.
Kau pergi sebelah kanan, kamu lempar sebelah kanan. Itu Nabi Musa. Eh? Di situ perempuan ini nampak, oh, ini satu laki-laki yang sangat amanah dan menjaga nilai-nilai ataupun kemuliaan seorang wanita. Dia terkesan. Dia terkesan. Dan Nabi Syuaib pula ataupun bapa kepada laki-laki ini pun adalah seorang yang cerdas. Seorang yang pintar dan cepat menangkap kehendak seorang wanita sebagai anak dia ni. Dia kata, wahai bapa, bagi ambillah dia sebagai pekerja sebab dia ni adalah seorang yang kuat dan amanah. Bapa dia dah baca anak pun dia dah mula jatuh cinta. Itu seorang bapa kena faham ni. Kena bapa kena faham. Jangan ambil jadi pekerja, hinakan pula. Jadi sedih hatilah. Dah mula dah ni suka ni. Makanya dia bukan ambil pekerja saja, dia nikahkan sekali Nabi Musa dengan perempuan ni, dengan anak dia tadi. Di situ wajada ummatan minan nas yaskun. Jadi dia mendapati satu umat sedang memberikan minum kepada binatang ternak mereka. Umat di sini ta'ifatun minan nas, iaitu sekumpulan manusia ataupun sejumlah manusia. Mana yang kedua? Makna yang ketiga, umat adalah muddah zamaniyah, masa. Makna-makna umat adalah zaman ataupun masa. Cerita dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Yusuf AS. Wadakara ba'da ummatin. Dia ingat selepas satu masa yang panjang. Selepas satu zaman. Nabi Yusuf, dia masuk ke penjara sebab perempuan yang menggoda dia ni tak dilayani oleh Nabi Yusuf. Sedangkan perempuan ni adalah satu isteri pejabat negara. Dia masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Nabi Yusuf dia lebih suka masuk penjara daripada lepas, tapi dalam keadaan nama yang tidak bersih. Dia lebih suka masuk ke dalam penjara. Dalam penjara berjumpa dengan dua orang lelaki. Dua orang lelaki yang bermimpi dalam penjara, dan dia tanyakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Tanya kepada Nabi Yusuf. Satu mimpinya menuangkan arak kepada raja, menuangkan arak. Yang satu lagi mimpinya adalah bawa makanan, burung datang makan makanan tersebut. Nabi Yusuf takwilkan bahwasanya yang dipatuk burung tadi itu dia akan terbunuh dan kepalanya akan dipenggal, sedangkan yang menuangkan air dia akan bebas dan dia akan menjadi pelayan raja. Itu. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala berlakulah mimpi Nabi Yusuf ni alaihissalam. Jadi ketika bebas yang satu tadi itu, Nabi Yusuf katakan, nanti bagi tahulah kepada raja ni, pimpinan ni, saya ni tak ada salah sebenarnya. Tolong sidangkan saya, tanya lagi ahwal macam mana. Okey, dia kata, dia pun keluar. Bila dah di luar dapat pekerjaan, dapat sedap, dan dia lupa pula kepada. Dia ingat selepas satu masa. Selepas satu zaman baru dia ingat ada Nabi Yusuf kat dalam penjara. Jadi makna umat di sini adalah muddah zamaniyah, masa. Yang keempat, makna muddah umat di sini adalah imam. Imam ni satu orang yang mengumpulkan dalam dirinya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia yang kita dapat jadikan sebagai panutan dalam kehidupan. Itu dipanggil imam. Memang daripada mana kata depan, sebab terdepan di sini ada sama ada terdepan dari segi akhlak dia, dari segi agama dia, dari segi sifat dia ni, itu imam. Kerana imam dalam solat pun di depan juga kan. Imam dalam solat pun di depan. Kemudian yang kita panggil imam mazhab, dipanggil imam dalam perkara masalah fikih, kerana mereka yang mendahulu kita, mereka yang telah merintis dan mereka telah menulis dan mencatat tentang masalah-masalah fikih sehingga sampai kita kepada kita, dan kita adalah sebagai pengikut. Dalam masalah hadis ada imam Bukhari, ada imam Tirmizi. Ada sifat-sifat mulia yang ada pada diri mereka terkumpul, mereka dipanggil imam. Dan dalam kalimat Al-Quran, makna umat di antaranya adalah bermakna imam. Dan ini diceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Inna Ibrahim ummatan kana ummatan qanitan lillah. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummat. Kana ummatan adalah seorang imam, seorang panutan, seorang ikutan. Qanitan lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna umat, dan yang terpilih di antara makna umat di dalam ayat yang kita baca pada saat ini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah
Mana umat di sini adalah dinun wahid, agama yang wahid, dan millatun wahidah, ikutan ataupun agama ajaran yang satu. Semua orang ini, semua anbiya dan semua pengikut-pengikut mereka pada dasarnya adalah beragama agama yang satu, semua agama tauhid dan menghindarkan daripada syirik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi 'alal muslimin, katanya, maka sepatutnya bagi orang Islam ayyahrisu 'ala hadhil wahdah, kita kena menginginkan dan bertamak untuk membuat persatuan tersebut, untuk menghasilkan persatuan. Hatta yakunu quwwatan mutamasiqatan amama qawiyil syarri wal baghi wal kufri al mutakatsirah, sehingga kita menjadi kuat, menjadi kuat kekuatan yang teguh untuk dapat menghadapi kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan yang zalim, kekufuran dan yang tersebar banyak. Kezaliman sekarang ini berlaku banyak, dan fitnah-fitnah berlaku, perpecahan, ikhtilaf di semua negara, terutama negara Arab. Semalam tu saya jumpa dari pelajar yang ambil PhD kat USIM tu, dia lepasan Syria. Kita tanyalah, sebab dia ada masa rehat kan, dia selepas pukul 11:30 dia dah berhenti, dia ada minum-minum, kita pun sembang-sembang dengan kawan-kawan yang tak kenal, biar kita tanya-tanyalah. Ada yang belajar ke Syria dan murid kepada Syekh Mustafa Bugha tadi tu. Kita tanya, kenapa, bagaimana sebenarnya keadaan yang berlaku di Syria ni? Sebab dia langsung di situ. Kita sekarang dengar kat media ni tu banyak berita-berita yang kita tak pasti. Kita tanya tentang pemimpin Syria ni, Bashar Assad. Dia kata sebenarnya Bashar Assad ni dia membunuh orang tu bukan kerana agama, bukan kerana ajaran, bukan kerana satu tu Sunni, yakni Syiah. Syiah pun dia bantai, dia kata dia bunuh tu kerana dia ni tak mau tunduk kepada pemerintah, itu saja. Jadi dia tak pilih-pilih Sunni ke Syiah, dikarenakan di Syria ni 80% Sunni. Jadi yang terbunuh tu memang hampir Sunni semualah. Itu yang kita katakan dia membunuh Sunni, sebab sana memang Sunni semua. Jadi kerana di situ berlaku perlawanan, dan perlawanan di sana bukan macam kita ni pergi demonstran, keluar ramai-ramai sembahyang zuhur kat sana, balik-balik dapat makan semua nasi bungkus dan sebagainya. Sana tu kalau demonstran tu kena bunuh. Pemerintah dia tak ada dengar kita punya cakapan, dia tembak semata ya. Dia bunuh kita. Sekarang berlaku bombardment dan semuanya kan, hancur semua bangunan-bangunan. Ini disebabkan. Makanya sebelum itu kan sudah berbicara dalam perkara ini kan, ada dua ulama besar yang khilaf pendapat, Syekh Ramadan Al-Buti dan Syekh Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ini kan lebih menganjurkan untuk lawan kerajaan yang zalim. Sedangkan Syekh Ramadan Ahli Usul ini, beliau telah berbicara dengan ilmu usulnya, dia katakan kita lebih baik melakukan akhafud dararain, iaitu mengambil mudarat yang lebih ringan. Kita taat kepada kerajaan. Kerajaan ini bukan orang soleh, mungkin dia orang fasik dan sebagainya. Itu lebih ringan daripada kita menentang sehingga akan berlaku banyak pembunuhan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masa kena bunuh, bukan tidak ada sahabat kat situ. Sahabat banyak di situ. Muhajirin dan Ansar masih hidup pada zaman itu. Apa penyebabnya beliau, mereka-mereka ini tidak tolong Sayyidina Utsman bin Affan? Bukan kerana mereka tak mau tolong, Sayyidina Utsman bin Affan yang larang sendiri. Sayyidina Utsman bin Affan ini dia lebih rela untuk mati berseorangan daripada berlaku pertumpahan darah yang banyak. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan mereka ini semuanya adalah alal huda, di atas petunjuk. Kita nisbat kepada mereka fitnah seperti apa sekalipun, mereka ini Nabi sudah janjikan, tamassaku, berpeganglah dengan sunnahku, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Pegang sunnahku dan ikutan sunnah ajaran Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Semua ni, Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua adalah mendapat petunjuk. Di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fitnah sudah semakin kacau lah, semakin besar. Orang tanya kepada dia, kenapa zaman kamu ni fitnah berlaku, tidak berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Sayyidina Ali katakan, karena di zaman itu rakyatnya adalah seperti kami. Zaman sekarang rakyatnya seperti kamu. Yang berlaku dia banyak perpecahan, kata. Mereka ini adalah di atas petunjuk. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, tak payah kita berperang, taat itu lebih selamat.
Syria ini adalah termasuk negara Arab yang dipanggil bergengsi lah kalau bahasa sana. Beza dengan Arab-Arab seperti Arab Yaman, kan? Arab Mesir ni kan mereka ni agak di bawah, terkebelakang lah sedikit. Buktinya, pelajar-pelajar yang belajar di Yaman, di Mesir, kemudian di Syria, di Saudi, ini pelajar-pelajar kita yang Melayu ni, kalau belajar di Yaman, banyak ditawari anak perempuan. Di Mesir, banyak ditawari anak perempuan untuk menikah di sana. Tapi kalau belajar Saudi, tak ada. Orang Saudi, orang Syria, orang Jordan ni ada jenis high class. Mereka tak mau tawar-tawar dengan orang Melayu. Macam ada satu kawan tu ambil degree dia apa di Mesir, Al-Azhar. Dia ditawari anak oleh sana, orang sana, untuk menikah di sana. Dia pun dah mau dah, tapi ada syarat. Jangan balik Indon, tinggal kat Mesir. Dia tak mau, dia balik juga. Jadi Syria ni adalah satu negeri yang high class dipanggil. Tapi sebab dia berlaku perpecahan, sekarang dah tertinggal, mereka pun ekonomi dah jatuh. Itu yang mereka datang ke tempat kita ni, minta bantuan, minta pertolongan. Mungkin untuk masa sekarang dia dah berada di bawah lah. Ini kerana berlaku fitnah tadi tu. Makanya Syekh Ramadan Al-Butin ni satu ulama yang besar, satu ulama yang besar. Dan dia ni terbunuh dalam keadaan syahid juga. Bunuh dalam keadaan syahid. Ulama seperti beliau ni, dia melihat fitnah sebelum fitnah berlaku. Dah nampak ada fitnah ni. Dia kalau buat macam ni akan berlaku seperti ini. Buat macam ni akan berlaku seperti ini. Tapi kita ni orang-orang yang tak tahu ni, tahu fitnah setelah berlaku. Dah hancur baru tahu. Cuba kalau dulu tak buat macam tu kan selamat. Itu kita. Makanya segala macam perkara di dalam zaman fitnah ni kita kena rujuk semula kepada ulama-ulama besar. Dalam hal peperangan, kita nak melancarkan peperangan, kita kena ada dulu pendapat minar rasikhina fil ilmi, ulama-ulama yang besar yang hebat dalam segi ilmu. Mereka kalau dah fatwakan boleh, baru kita terjun dalam berperang. Bukan sembarang-sembarang pergi ikut semangat dan hawa nafsu kita nak pergi berperang sana. Di situ. Maka perpecahan berlaku dan itu dilarang di dalam agama Islam. Dan di sini dikatakan kalau kita bersatu dapat menentang kekuatan-kekuatan jahat dan zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dan Rasulnya Mustafa sallallahu alaihi wasallam asyaddat tahdzir min al-ikhtilaf, janganlah berpecah. Alladhi min sya'nihi ay yaj'al al-ummata jama'atan wa ahzaba, yang menjadikan umat ini berjemaah-berjemaah, berkelompok-kelompok. Setiap mereka ini mencela yang lain, wa yataqatalu wa tataqatalu fi ma bainaha, dan saling bunuh-membunuh, wa tanshaghalu bin nafsiha, sehingga sibuk dengan diri sendiri kita ni. Badla an tansarifa ila mujahadati aduwiha alladhi yatarabbasu biha ad-dawair. Yang sepatutnya kita kena bersatu melawan musuh-musuh yang setiap saat menunggu kesempatan untuk menghancurkan orang Islam. Tapi karena dikarenakan kita sudah berpecah belah, tak sempatlah. Terbukti ni zaman kita sekarang. Kita lalai duk berpecah belah, orang kafir dah masuk pun dah. Tak. Sikut sana, sikut sini, kata kat sana, kata kat sini. Orang kafir dah di atas. Tak boleh buat apa kita. Bahkan kita mendapati Nabi SAW mengatakan perpecahan adalah jalan kepada kekufuran. Perpecahan adalah jalan kepada kekufuran. Memang perpecahan ini tuan-tuan tak dapat kita hindari. Tak dapat kita hindari, mesti berlakulah. Tapi kita kena jaga diri kita. Kita tak terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Kita terjatuh dalam fitnah. Dan perpecahan sudah bermula di zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zulkhuwaisirah, pernah dengar cerita Zulkhuwaisirah? Yang dia mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad. Hendaklah kamu berlaku adil wahai Muhammad." Nabi katakan akan keluar daripada zuriat dia ni kaum yang yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum, yang membaca al-Quran tapi tidak melepasi tengkuk mereka di mulut saja, tak sampai kepada dada, sehingga mereka tidak dapat mentadabbur ayat Al-Quran, tidak memahami ayat Al-Quran, tidak mengambil faedah daripada faedah Al-Quran, tidak ambil pelajaran daripada nasihat-nasihat Al-Quran. Daripada Zulkhuwaisirah, maka keluarlah di situ kaum Khawarij dan orang-orang yang seumpamanya. Walaupun sudah diberantas di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, masih kekal lagi mereka punya pemikiran sampai sekarang, walaupun dalam apa-apa ungkapan pun untuk mereka ni. Nama mungkin sudah ditukar, tapi pemikiran masih ada dalam diri mereka. Itu sampai hari kiamat.
Mereka ini adalah di antara kelompok yang menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Pun begitu, ulama-ulama tidak mengatakan mereka ini kafir. Itu hebatnya Islam. Islam ini tidak terlalu mudah mengatakan seorang itu kafir. Ulama sebagian yang mengatakan kafir, sebagian mengatakan hanya fasik sahaja mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, menisbatkan, mensifatkan orang yang menimbulkan perpecahan adalah sebagai orang kafir. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat dalam buku kita, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kembali selepas saya kepada kekafiran yang mana saling berbunuh-bunuhan sebagian kamu dengan sebahagian yang lain. Sebahagian lagi, sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Jangan kamu kembali kepada kekufuran. Orang Syiah kata ini kepada sahabat. Ya. Sebab sahabat ini dah berperang, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Di situ ada kalangan mereka yang berebut kepemimpinan. Seperti Abdullah bin Zubair, dia pun menisbatkan dirinya sebagai pemimpin di Makkatul Mukarramah, Mukarramah. Kemudian Sayyidina Hasan pun ketika itu setelah Sayyidina Ali, dia sempat 6 bulan iaitu dilantik sebagai pemimpin. Di sana pun Sayyidina Muawiyah nak jadi pemimpin juga. Jadi orang-orang Syiah ni katakan ini sahabat-sahabat sudah kafir. Dia sandar kepada hadis. Dan mereka melakukan ta'wil fasid, dipanggil ta'wil yang sangat sesat dan salah ta'wilan mereka ni. Karena sahabat ni walaupun mereka berperang, mereka ni adalah termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan berijtihad. Yang benar dapat satu, yang benar dapat dua, yang salah dapat satu. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mulalah menafsirkan hadis ini, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kamu kembali selepas saya kepada kekafiran. Sekurang-kurangnya ada 7 pendapat. Sekurang-kurangnya ada 7 pendapat. Makna kekufuran di sini, jangan kamu kembali kepada kekufuran membunuh seorang daripada kamu, seorang yang lain, sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Artinya, jangan kamu menganggap halal membunuh saudara Islam. Kalau itu jelas, kalau ada orang yang mengatakan halal kita perangi mereka ini, halal kita bunuh, kita dah jatuh kepada kekafiran. Itu makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Jangan kembali selepas saya kepada kekafiran. Yang kedua, makna kafir di sini adalah kufrun ni'mah. Mengingkari nikmat Allah. Sebab persatuan ini adalah merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah bersatu, selepas itu kita bertengkar, bercerai-berai, kita berselisih, artinya kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hadis la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kembali kepada kekafiran selepas saya, jangan kamu selepas saya mengingkari nikmat persatuan. Nikmat persatuan. Mengingkari nikmat, kufrun ni'mah dikatakan sebagai kafir di sini maksudnya. Yang ketiga, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kembali selepas saya kepada kekafiran. Artinya jangan kamu mendekati kekafiran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada kekufuran. Di antara perpecahan, saling berbunuh-bunuhan, itu adalah perbuatan yang akan membawa kita kepada kekafiran. Makanya Nabi SAW bersabda, qitalul mu'min kufrun, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul mu'min, melaknat ataupun mencerca, mencaci maki orang beriman adalah satu kefasikan, dan memerangi mereka adalah satu bentuk kekufuran. Jadi yang ketiga artinya, jangan kamu mendekati kekufuran dan jangan melakukan satu perkara perpecahan yang akan membawa kepada kekufuran. Yang keempat, makna hadis ini, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kamu kembali selepas saya kepada kekafiran. Artinya jangan kamu melakukan perbuatan orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir adalah berpecah belah sesama mereka. Nanti dalam ayat terakhir di sini, dalam bab ini, di dalam
di dalam pembahasan kita ini, tajuk ini, dia dibawakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran yang menunjukkan orang kafir memang berpecah belah. Jadi perbuatan berpecah belah adalah perbuatan orang kafir. Yang kelima, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kamu kembali kepada kekafiran selepas saya. Hakikat kekufuran di sini maknanya hakikat kekufuran, hakikatul kufur. Yaitu Nabi katakan jangan kembali, jangan kamu jadi orang kafir, tapi hendaklah kamu kekal di atas Islam. Kekal di atas Islam. Ini menyokong ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Yang keenam, makna kufur di sini adalah al-mutakaffiruna bis-silah. Al-mutakaffiruna bis-silah. Makna kufur di sini adalah al-mutakaffiruna bis-silah, artinya seperti contoh takaffara ar-rajulu bis-silahihi. Takaffara di sini yaitu albasahu, labisahu. Memakai pedang ataupun menggunakan pedang. Menggunakan pedang di sini saling berperang. La tarji'u ba'di kufara. Jangan kembali selepas saya kepada kekufuran. Jangan kamu saling mengangkat pedang selepas saya dan kamu berbunuh-bunuhan. Itu arti dia. Takaffurus silah. Dan yang ketujuh, la tarji'u ba'di kufara. Jangan kamu kembali selepas saya kepada kekafiran. Jangan mengkafirkan sebagian kepada sebagian yang lain sehingga akan menghalalkan darah dan menghalalkan harta benda. Bila kita menganggap satu orang kafir, kita mengatakan halal lah dibunuh. Kita jangan kita kata kepada orang kafir. Makanya sekarang kan ada sistem takfiri orang-orang Islam yang suka mengkafirkan amalan orang-orang Islam yang lain. Itu di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir, bid'ah, syirik dan sebagainya. Ini kita zaman ni, bulan ni di bulan Maulid. Berapa sekarang Rabiul Awal? 6. 6 Rabiul Awal. Banyak saudara-saudara kita yang buat acara maulid, al-ihtifal. Maulid artinya kelahiran, sama ada itu adalah tempat ataupun waktu. Waktu kelahiran Rasulullah ataupun tempat kelahiran Rasulullah. Kalau milad itu adalah masdar, itu kelahiran. Itu kelahiran. Maulud yang dilahirkan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mungkin satu orang ulama di Yaman, Syekh Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan la ya'rifu qadar al-maulid illa man ya'rifu qadar al-maulud. Tidak akan dapat menilai mulianya acara maulid ini melainkan orang yang dapat menilai mulianya al-maulud yang dilahirkan. Jadi kalau kita menilai kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menganggap peringati hari kelahiran Rasulullah sallam adalah hari yang mulia juga. Ini sudah dibahas benda ni secara panjang lebar dan banyak sebenarnya sejarah-sejarah yang kita dapat ketahui daripada acara-acara seperti ini. Tidak diulang-ulang. Dan kalau diulang-ulang setiap tahun, banyak benda-benda yang baru yang banyak lagi kita tak tahu. Kalau dibahas, kita akan dapat tahulah. Kalau kita tanya, contoh ketika Nabi SAW lahir, siapa saja yang ada di situ ketika Nabi lahir? Siapa yang tahu? Berapa orang di situ yang ada? Tak tahu kita. Tapi kalau buat acara maulid, kita akan tahu. Kita akan tahu. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang diceritakan dalam perkara maulid. Di situ ada 4 wanita yang hadir di dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua anak kepada wanita ini adalah semua orang yang dijadikan orang-orang yang berkah dalam hidup mereka. Usama bin Zaid, kemudian Amr, kemudian Abdurrahman bin Auf dan satu lagi Rasulullah, lupa saya. Semua ini adalah sebagai orang-orang yang hebat di dalam hidup mereka. Artinya daripada asal mula kelahiran Rasulullah ini sudah Allah tunjukkan keberkahan. Wanita yang hadir membantu kelahiran anak mereka dijadikan oleh orang-orang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf kita terkenal dengan kekayaan yang luar biasa. Dan dermawan, dia kaya tapi tak kedekut. Kayanya macam mana? Bila dia dah meninggal dunia, harta warisan dia berupa emas.
emas yang dibagikan tu bagi dengan kapak tu. Nak potong tu dengan kapak emas batangan tu. Bukan macam rantai anting-anting. Dengan kapak bagi tu ha. Bagi seketul. Tu dalam satu ketul tu mungkin ratusan ribu lah. Ada punya kawan kita di Penang tu, dia usaha emas, dia niaga emas, dia selalu datang kat Kelang. Dia datang kat Kelang, dia jual emas batangan, dia beli jual beli tu. Kita tengok pun terkejut. Jongkong emas. Tapi dia buat untuk madrasah. Dia pergi ke Kelang. Tapi saya dengar-dengar usaha ni usaha yang berbahaya lah. Ya. Sebab orang akan incar kita kan. Dan banyak yang ditembak, dibunuh dan sebagainya. Jadi kita tak maulah yang bahaya-bahaya tu. Yang kecil-kecil tak apalah, sederhana kan. Tapi dia buat. Mungkin dia baik untuk madrasah. Sebab dia ni model madrasah. Kat Penang, kat Padang Tembak. Dan madrasah tu Darul Ulum Hashimiyah. Mereka ni kawan dulu semasa belajar di Serlangka Mamak lah. Usama bin Zaid jadi pemimpin tertinggi di dalam peperangan yang besar. Beliau ini adalah seorang jenderal, qaid, seorang pemimpin panglima perang. Allah jadikan keberkatan dan Usama bin Zaid ini Nabi sebutkan adalah hibbul hibbi. Beliau adalah kekasih kepada kekasih. Nabi ini cinta kepada Zaid bin Harithah bapaknya. Nabi pun cinta kepada anaknya Usama bin Zaid. Orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yukaffiru, makna yang ketujuh tadi itu, jangan kamu mengkafirkan sebagian dengan sebagian yang lain sehingga kamu menghalalkan darah mereka. Menghalalkan darah mereka. Masa dah singkat nih. Kita habiskan. Cukup lah situ lah. Kita baca dulu sampai mana dah terjemahannya. Satu lagi ayat yang tinggal di sini. Al-Quran juga telah menegaskan bahawa permusuhan tersebut hanyalah perilaku orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kita boleh tengok pada kitab kita, buku, bab baca terjemahan saja ni. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Makna ayat ini di sini, makna yang diambil oleh aksarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan tafarraku di sini orang-orang yang bercerai-berai adalah Nasrani dan Yahudi. Walaupun di sana sebagian ahli tafsir menjelaskan ada makna lain. Tapi di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang yang tafarraku di sini, orang-orang yang bercerai-berai di sini adalah al-mubtadi'ah min hadhil ummah. Ada yang menerjemahkan ahli bid'ah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah. Makanya yang Nabi katakan dalam hadis tadi itu, umatku akan terbagi kepada 73 golongan. Ini di dalam syarah Mishkatul Masabih, kitab Mirqatul Mafatih, iaitu karangan Mulla Ali Qari rahimahullah. Di situ beliau sudah bagi tu, yang tujuh tu, 73. Dia ada golongan lima, golongan kelompok besar yang ahli bid'ah ni. Kemudian pada lima tu dibagi sampai kepada 73. Ada yang 12 golongan, ada yang 10. Ini dijelaskan oleh Mulla Ali Qari rahimahullah. Dan ada juga tafsiran lain seperti tafsiran Abu Umamah. Abu Umamah mengatakan makna ayat ini alladzina tafarraqu, orang yang bercerai-berai adalah al-haruriyah bisyam. Haruriyah ini adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij di Syam, mereka ini adalah masuk ke dalam makna ayat ini. Kita lihat di bawah tu balasan bagi yang keluar dari jemaah Islam. Islam sangat tegas terhadap siapapun yang menyebabkan tercerai-berainya persatuan umat Islam. Karenanya mereka diancam hukum bunuh dan dibakar di dalam neraka jahannam di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa naslihi jahannam wa sa'at masira." Sesiapa yang menentang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari kiamat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam
dan karena itulah seburuk-buruk tempat kembali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan jemaah kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Karenanya ulama mengatakan perpecahan ini dia tidak berlaku melainkan karena hawa nafsu lah. Dia tidak berlaku karena hawa nafsu. Makanya orang-orang yang melakukan perpecahan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dibenci oleh syariat. Islam sangat membenci mereka. Islam sangat membenci mereka. Dalam hadis-hadis yang datang tentang kaum Khawarij, Nabi pernah menyebut juga kaum Khawarij ini adalah kilabu ahli nar. Anjing-anjing ahli neraka. Ahli neraka pun dah hina dah, apalagi anjingnya tuan-tuan. Anjing ahli neraka. Ini disebut untuk kaum Khawarij. Karenanya mereka melakukan perpecahan. Kita kalau buat maksiat sendiri, memang benda tu benda yang tidak baik. Tapi tidak seberat orang-orang yang menimbulkan perpecahan di kaum muslimin. Itu terlampau buruk tu. Dia punya dampak dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dapat berupa kehinaan. Di akhirat dapat berupa ancaman dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bercerita tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij ni kalau kita lihat solat mereka ni, kita merasa solat kita ni tak ada apa-apa. Kita melihat puasa mereka ni, puasa kita ni tak ada nilainya. Hebat mereka dalam segi ibadah. Makanya kita katakan untuk menilai seseorang tidak cukup dengan ibadah. Bukan karena dia kita lihat banyak solatnya kita katakan dia ni adalah ahli surga, tidak. Jadi menghukumi seorang itu bukan dengan itu. Jadi yang tahu siapa ahli surga itu hanya Allah SWT semata. Ibn Taymiyyah mengatakan, فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَنْبِ الْخَوَارِجِ. Umat ini semuanya, umat Islam, telah ittifak dan sepakat mengenai kehinaan kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَتَدْلِيلِهِمْ, dan kesesatan mereka. Umat semua sudah sepakat kaum Khawarij adalah kaum yang sesat. Walaupun umat ini masih lagi memperselisihkan mengenai kekafiran mereka. Mengenai kekafiran mereka. Karena ada dua kaul yang masyhur di sana. Dalam mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, dalam ketiga mazhab ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan mereka ini kafir, yang satu mereka ini adalah fasik. Islam tidak semudah itu mengatakan seseorang itu kafir. Kenapa? Kenapa ulama ini tidak mengatakan mereka kafir? Karena mereka masih bersandarkan kepada ayat, cuma yang berlaku pentakwilan yang silap di situ. Dan di antara yang mereka takwilkan ketika Sayyidina Ali ingin berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukuman, keputusan melainkan keputusan Allah. Mereka ingin juga menghabisi kelompok Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dia lebih memilih perdamaian supaya tidak berlaku pertumpahan darah yang banyak. Di situlah Sayyidina Ali mengungkapkan satu kalimat yang masyhur sehingga sekarang, kalimatu haqqin uridu biha batil. Perkataan orang-orang Khawarij ini adalah perkataan yang hak, benar. Tapi maksud yang ditujukan adalah maksud yang silap. Sebab ayat ni, kalimat ini adalah ayat daripada Al-Quran. La hukma illa lillah ni, illallah, tidak ada hukuman melainkan keputusan Allah. Itu ayat Al-Quran. Mereka guna ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan mereka yang silap tadi itu. Makanya ulama sepakat kaum Khawarij adalah kaum yang sesat, tapi tidak dikafirkan. Perkataan Ibnu Hajar kita lihat tentang kaum Khawarij. Perkataan Ibnu Hajar bila mengatakan, wa zahaba aktsaru ahli al-usul min ahli sunnah. Ahli al-usul daripada ahli sunnah mereka berpendapat kebanyakan, ila anna al-khawarij fussaq. Kaum Khawarij adalah fasik. Kebanyakan ahli al-usul di kalangan ahli sunnah tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Jadi kalau orang tanya kepada kita, kaum Khawarij itu kafir ke tidak? Walaupun ada hadis-hadis yang mengkafirkan mereka. Karena makna kafir di situ kita dah faham banyak makna. Kalimat kafara dalam Al-Quran dan hadis banyak makna, kita boleh tidak boleh hanya memaknakan dengan kepahaman kita sendiri. Mesti makna itu juga kita kembalikan kepada pendapat ulama.
Imam Ibn Hajar mengatakan kebanyakan ulama ahli usul di kalangan ahli sunnah mengatakan kaum khawarij tidak kafir. Mereka adalah fasik. Bila dia fasik, maka jatuhlah di atas mereka hukum Islam. Bila mati, dikafankan, dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Kalau perlu, ditahlilkan. Kalau perlu, tahlil. Ada kaum khawarij mati satu orang, jom kita pergi tahlil rumah dia. Tahlil, sebab dia orang Islam, kata orang, kata ulama ahlul usul dikala ahlul sunnah. Yang menjadi sandaran ulama ini, kenapa mereka dianggap Islam? Karena mereka mengucapkan syahadat. Mereka mengucapkan syahadat dan mereka menjaga rukun-rukun Islam. Mereka puasa, mereka solat, mereka haji, mereka berzakat. Mereka pegang ni arkan-arkan Islam. Bagaimana kita nak katakan mereka ni kafir? Jadi kita katakan mereka ni adalah orang-orang yang fasik. Bahkan seperti cerita tadi itu, solat mereka dengan zikir mereka ni tak standing dengan kita. Mereka lagi hebat. Ini kaum khawarij. Al-Haruriyah, kaum khawarij yang berdiri menentang Sayyidina Ali ketika itu ada 4,000 orang. 4,000. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia minta kepada Sayyidina Ali, saya nak bersembang dengan mereka ni, mungkin mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Maka Sayyidina Ali katakan, saya takut terhadap kamu, wahai anak pakcikku. Saya takut kepada kamu. Nanti mereka bunuh kamu. Ibn Abbas katakan, tidak, sesungguhnya pada mereka ini saya adalah seorang yang mulia. Mereka ini memuliakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita nak buat apa dipanggil diplomasi, persembang, nak perdamaian dan sebagainya, hantarkan orang-orang yang mulia. Jangan orang-orang yang memang dah dibenci oleh kaum tu, sampai sana mati itu. Hantarkan yang mulia, yang kira-kira dia ni dalam bersembang tidak sering menyentuh kekurangan orang lain, masih dihormati, hantarkan mereka ini untuk melakukan perdamaian. Abdullah bin Abbas dia datang sana dan bersembang. Dia tanya kepada kaum khawarij alasan-alasan kenapa keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali. Semua dibantah oleh Ibn Abbas dengan ayat Al-Quran, dengan ta'wilan-ta'wilan, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3,000 kembali semula, 1,000 tetap dalam kaum khawarij. Diperangi mereka ini sampai hancur semuanya, habis. Coba kalau langsung perang, 4,000 tu mati kan. Tapi ini 3,000 dapat kembali semula. Mereka berpegang dengan hukum Islam. Mereka ni difasikkan. Kenapa? Bitakfirihim al-muslimin, karena mereka mengkafirkan orang Islam. Dan mereka mengkafirkan orang Islam bukan karena saja-saja mereka bersandarkan kepada hadis-hadis ayat Al-Quran, tetapi melakukan takwilan yang silap. Kalau mereka kafirkan kita saja-saja, mereka jadi kafir lah. Orang ulama akan hukumi mereka kafir. Tapi mereka mengkafirkan kita ni karena bersandarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan mereka ni bukan kafir, tetapi mereka ni adalah orang-orang fasik. Sedikit lagi kita habiskan. Berpegang dengan syariat Allah. Oh, banyak lagi rupanya. Apa kita habiskan lah. Dalam kitabnya Allah telah menetapkan semua kebaikan yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, sementara pelbagai permasalahan dalam Al-Quran yang bersifat mujmal, global, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melalui hadis-hadisnya. Ini karena persatuan yang kuat dan kokoh hanya dapat dipikul dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dalam ayat ini disebut nikmat persatuan adalah satu nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena pegang dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Jadi nikmat yang paling besar di antaranya adalah persatuan. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dalam ayat Allah yang lain, Allah berfirman, wa inna hada
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itu Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara jika kamu berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Di sini orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, dia termasuk adalah orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsu di dalam kehidupan mereka ini. Dalam kehidupan mereka, perpecahan yang berlaku di antara kita ini itu akan menyebabkan seseorang itu jauh daripada surga dan akan dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah satukan umat Islam ini di zaman sahabat, Allah selamatkan mereka daripada neraka. Itu menunjukkan perpecahan mereka ini adalah membuatkan mereka ini akan semakin hampir kepada neraka. Bahkan persatuan, bila orang bersatu, orang Islam ini, Allah akan bagi balasan mereka dengan surga yang terbaik. Nabi SAW bersabda, man arada ayyaskuna buhbuhatal jannah, barang siapa yang nak tinggal di surga yang terbaik, kata Rasulullah, fa'alaihi bil jama'ah, hendaklah mereka berjama'ah. Fa'inna syaitan ma'al fazi, syaitan suka dengan orang yang bersendirian. Wahuwa minal isnaini ab'adu, dan dia lebih jauh daripada orang yang berduaan. Makanya syaitan, kena kita nak hindarkan diri daripada syaitan ini, kena berjemaah. Itu yang banyak orang yang kesurupan tu, yang duduk sendiri tu. Orang yang banyak masalah, dia tak sembang kepada orang lain, tak selesaikan, dia pergi temenung, silap-silap masuk syaitan pula, masuk jin pada dia. Jadi syaitan ini lebih cepat menguasai kita bila kita dalam bersendirian. Jangan kita kira, oh saya ini kan orang soleh, amalan saya banyak, saya boleh baca Al-Quran, saya boleh berzikir, ilmu pun ada, takkan syaitan nak kacau saya. Kita tak kata seperti itu. Sebab dalam jemaah ni biasanya kalau kita ada satu kesilapan, ada orang yang tegur kita. Jadi tak mudah kita berlama-lama dalam kesilapan tersebut. Tak mudah kita tenggelam dalam kesalahan. Jadi ada yang tegur kita, walaupun mungkin dalam teguran kita tak suka lah. Orang tegur silap kita, tak suka kita. Tapi lama-lama kita akan terfikir juga dalam hati kita untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Makanya di sini kita diperintahkan untuk senantiasa berjemaah. Dan juga perpecahan berlaku dan perselisihan di antara sebab yang paling besar karena tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila kita meninggalkan perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu adalah di antara sebab yang besar menjadikan perpecahan di kalangan umat ini. Ada lagi, berselisih dalam agama. Penyebab utama perpecahan umat adalah perdebatan dalam masalah agama, sehingga menyebabkan perselisihan dalam perkara asas yang membawa kepada perpecahan yang lebih besar dalam perkara yang menjadi cabang dalam asas berikut. Karena itu dalam Al-Quran kita dapati perintah untuk senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah dan menjauhi setiap penyakit yang menodai kemurniannya. Maka perpecahan yang dilarang di dalam Islam, perpecahan mengenai usul, bukan furuk. Kalau furuk dalam segi pengajaran, pengamalan, dalam solat, dalam zakat, dalam haji dan sebagainya, itu dari zaman sahabat sudah berlaku perselisihan. Bukan itu, tetapi dalam segi usul dan dari segi akidah. Dalam segi akidah itu yang kita dilarang daripada melakukan perpecahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agamanya, Dia tetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh, dan yang telah kami Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, yaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisih pada dasarnya. Kita lihat di sini, perselisihan yang dilarang adalah dasar agama, landasan agama, yaitu usul perkara akidah yang kita dilarang untuk berselisih. Adapun perkara furu', itu sudah menjadi sunnatullah. Mereka akan berlaku perselisihanlah sejak daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Dalam usaha mengelakkan perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar mempelajari, mendalami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jika terjadi perbezaan pendapat yang mengarah kepada perselisihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar berhenti sehingga hati dan fikiran kembali jernih dan dapat mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dengan penuh keikhlasan. Daripada Jundub bin Abdullah Al-Jabali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baca dan dalamilah Al-Qur'an selagi mana hati-hati kamu bersatu. Jika kamu berselisih faham, maka berhentilah." Maka dalam baca Al-Quran ini ada perkara-perkara yang kita dilarang. Ada masanya kita haram membaca Al-Quran, ada masanya kita makruh dalam baca Al-Quran, dan ada ketikanya kita sunnah dalam baca Al-Quran. Hukum umum baca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Hukum dalam baca Al-Quran adalah sunnah. Ketika wajib bila? Bila dalam solat. Al-Fatihah kita kena baca. Di sana ada masa-masa kita makruh membaca Al-Quran. Bila? Masa ngantuk, masa berlaku ad-dagat, iaitu bising-bising, tempat bising. Kita pergi pasar, orang sedang jual ikan, pergi pasar minggu ke apa tu, PKNS tu, pergi baca Quran kat situ, itu makruh. Kita dalam sengantuk, masa ngantuk makruh baca Quran. Kalau ngantuk, tutup dulu, tidur dulu. Sebab masa ngantuk ni kita akan tersembang macam-macam. Saya pun sering jadi. Kita jenis jaga Al-Quran ni, kita baca nak banyak sengantuk. Dalam ngantuk tu kita mimpi benda lain, itu pula tersebut. Nah, itu makanya dimakruhkan. Kita baca bahasa Arab Al-Quran, tiba-tiba sebut bahasa Melayu. Apa pula? Itu sering terlalu. Maka makruh. Haram ketika Al-Quran menyebabkan pecahan dan perselisihan, masa itu jangan kita baca Al-Quran. Tapi hukum secara umum baca Al-Quran adalah sunat. Kita baca di mana pun kita boleh, tapi dengan adab-adab lah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahawa kehancuran umat muncul karena perselisihan mereka dalam agama dan mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul mereka. Apa yang dibawa oleh para rasul mereka. Bahaya mengikuti hawa nafsu menjadi suatu perkara yang nista jika faktor yang mendorong terjadinya perpecahan dalam agama adalah kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Makanya lebih di sini kita dilarang, yang paling keras itu adalah berpecah karena dunia, berpecah karena urusan duniawi ataupun hawa nafsu. Karenanya kita dapati dalam kitab Allah bahwa orang-orang yang berusaha membuat perpecahan tersebut bukan termasuk dalam barisan orang-orang Islam. Allah SWT berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Bahwasanya orang-orang yang menceraiberaikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah, kemudian Dia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya. Perselisihan yang disebabkan oleh hawa nafsu dan tidak didasari kebenaran dapat dilihat pada perpecahan. Inilah yang menyebabkan hancur dan binasanya umat terdahulu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya penyebab kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dalam hadis yang pertama lah. Dalam hadis yang pertama. Artinya bisababi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyak sangat bertanya, banyak sangat bertanya ini kan pintu pertama untuk melakukan perdebatan itu bertanya. Pintu pertama untuk menghasilkan perdebatan adalah bertanya. Satu orang bila bertanya dengan kita, dia rasa tak puas, dia akan tanya balik. Dia akan tanya balik. Ataupun dia ada jawaban yang lain, dia akan debat kita. Tapi di sana macam ni, di sana macam ni. Akhirnya kita akan berdebat dan menyebabkan perpecahan. Itu kenapa dilarang kita banyak, dilarang kita banyak bertanya. Ini pula yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam bentuk peringatan, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah larang kita, wala takunu kal ladzina tafarraqu, jangan kamu berlaku perselisihan. Ini bukan di zaman nabi-nabi ya. Ini zaman setelah nabi. Yahudi berselisih kerana Nabi Musa dah tak ada. Nasrani berselisih ketika Nabi Musa sudah diangkat.
Ketika nabi-nabi masih ada, jadi mereka ini adalah orang-orang yang membawa syariat Allah. Mereka akan membawa manusia kepada jalan Allah. Jauh ketika itu manusia daripada hawa nafsu. Ada sandaran dan ada rujukan bagi mereka. Jadi iftirak biasa berlaku. Kenapa Nabi katakan? Itu yang Nabi katakan, la tarji'u ba'di, jangan kembali selepas saya kepada kekafiran. Di situ asbabnya adalah perpecahan. Di zaman Rasulullah masih lagi selamat, masih lagi aman. Jadi selepas zaman anbiya ini yang berlaku perpecahan tersebut. Kemudian ditegaskan dalam ayat lainnya, wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah-pecah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas dan nyata. Tuan-tuan tahu kenapa Yahudi Khazraj, Bani Qunaiqah dan Quraizah pindah ke Madinah? Tahu kenapa mereka pindah ke Madinah? Mereka ni orang Syam. Tok mereka ni, ayah mereka ni orang-orang alim dalam agama. Mereka baca dalam kitab Taurat janji kedatangan seorang Nabi. Mereka ketahui tempatnya di mana dan ciri-cirinya apa, itu yang mereka ke Madinah. Mereka nak tunggu Nabi Muhammad lah sebenarnya. Nabi Muhammad pun datang, mereka lihat bukan daripada kalangan bangsa mereka. Mereka mendahulukan hawa nafsunya. Mereka melakukan khilaf kepada para Nabi. Disitulah Allah SWT binasakan mereka ni. Jadi kalau kita ingkar sebelum tahu, tak berapa besar. Tapi kalau ingkar selepas tahu, itu yang berbahaya. Dah tahu benar, kita masih ingkar. Nah, itu yang sangat berbahaya tu. Kalau kita tak tahu, kita mengingkari, wajarlah sebab tak tahu kan. Ini sifat-sifat Yahudi. Mereka dah tahu, bukan tahu sebelum Nabi Muhammad datang, dia dah tahu. Sengaja pergi, tiga kabilah ni pergi berpindah ke Madinah, nak tunggu kedatangan seorang Rasul. Tapi sampai sana mereka, mimba' di maja'ahumul bayinat, datang dah bukti. Nabi dah datang membawa Al-Qurannya. Nabi dah ajarkan agama yang benar. Mereka melakukan ikhtilaf di situ. Adapun perbezaan pandangan dalam masalah furu' dan fikih yang berdasarkan dalil, maka tidak ada masalah karena perbezaan seperti ini biasanya tidak mengarah kepada perpecahan. Kita lihat antara empat mazhab ini kan berlaku persatuan. Kita pergi ke daerah Maroko, di sana tu adalah orang-orang mazhab Maliki. Mereka tak katakan kita ni salah. Mereka faham kita ni bermazhab Syafi'i. Kita pergi ke daerah Saudi, mereka mazhab Hambali. Mereka ihtiram kepada mazhab kita. Pergi ke Pakistan, kepada India, South Africa, mereka ni adalah orang-orang mazhab Hanafi. Mereka pun ihtiram kepada kita. Sebagian ulama kita, Imam Syafi'i dia memuji Imam Hanafi, Imam Habib bin Hanbal dia memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia memuji Imam Malik. Ini sama-sama mereka ini adalah persatuan. Kalau perbedaan panjangan mazhab, dia tidak akan menyebabkan kepada perpecahan. Di zaman kita sekarang pun duduk di tanah Melayu, berlaku perpecahan dalam bidang furu'. Dia tak berlaku perpecahan yang signifikan kita panggil. Tidak besarlah. Cumanya membuatkan orang awam yang kebingungan. Itu saja. Orang awam dah belajar, dah sebelum ini dah diamalkan, tiba-tiba dikatakan salah, itu yang menjadikan masalah. Makanya dalam masalah furu' ini, dia tidak akan menyebabkan kita kepada kekufuran dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Ibn Mas'ud mendengar seorang lelaki yang baca sebuah ayat, namun bacaan tersebut lain dengan apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Maka Ibn Mas'ud membawa lelaki tersebut kepada Rasulullah SAW dan mengadukannya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kedua-dua bacaan kamu adalah baik, bacalah dan jangan berselisih, karena kaum sebelum kamu berselisih maka mereka binasa. Habis di situ pembahasan. Makanya perbezaan mazhab fikih itu sama dengan perbezaan mazhab di kalangan qura. Ya, ahli qiraat berbeza dalam membaca Al-Quran. Sebegitu itu ya, orang ahli fikih ini mereka berbeza di dalam pandangan fikih mereka. Ahli qiraat ini perbezaan dalam Al-Quran, kita nisbat kepada qiraat Imam Warash, Imam Asim kan, Ibnu Katsir. Ini bukan bacaan yang mereka reka-reka. Bacaannya sudah ada, cuma mereka melazimi salah satu daripada tujuh qiraat ini. Maka kita katakanlah bacaan si fulan. Sama juga mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Bukan mereka yang membawa agama. Mereka sudah berpegang kepada agama yang benar daripada salafus soleh. Cuma karena mereka berpegang menetapi satu jalan, kita nisbatlah benda itu kepada mereka. Mazhab ini kan tempat pergi, itu maksudnya. Tempat berjalan untuk menuju kepada apa yang dituju, iaitu untuk menuju kepada ibadah yang benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya di sini khulasah bahwasanya perpecahan berlaku semata-mata
karena kita mendahulukan hawa nafsu. Itu sajalah. Hawa nafsu bila sudah di depan dia ini, maka Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ju'itu bihi. Kamu tidak akan beriman dengan sempurna sehingga hawa nafsunya disandarkan kepada apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, ketika Sayyidina Muawiyah dia datang ke Mekah dan dia berkhutbah ketika dia jadi pemimpin, dia sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan umat nanti di zaman sekarang ini, bagaimana mereka ini mendahulukan hawa nafsu lebih daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Hawa nafsu ini kemana-mana kita diikut. Kemana dia ikut? Pergi ke tempat belajar pun dia ikut, kemana pun dia ikut. Sehingga dalam tempat belajar pun kadang-kadang berlaku kerusakan, berlaku perselisihan. Dalam tempat bekerja pun begitu, dalam rumah tangga, dalam masjid dan sebagainya. Kerana hawa nafsu ini ikut. Nabi dah tamsilkan, Nabi SAW katakan dalam Sayyidina Muawiyah, daripada Sayyidina Muawiyah, sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama yatajaral qalbu bisahibihi. Nabi bagi tamsilan, akan keluar di akhir zaman satu kaum daripada umatku, hawa nafsu akan mengikuti mereka kemana-mana seperti mana anjing mengikuti tuannya kemana-mana. Jadi anjing ini bila dah kita latih dah pandai, kita pakai motor pun dia ikut. Dia lari, pakai kereta dia lari, kita jalan dia ikut. Datang rumah dia dah tunggu. Seperti itulah hawa nafsu yang ditamsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukuplah insyaallah sampai di sini. Kita selesai hadis yang ke-9 dan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-10 dalam kitab Arba'un Nawawi, baik dan halal syarat amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tuan-tuan, puan-puan? Sebelum kita menutup majlis, ada yang mau ditanyakan? Ke mungkin hadis ni dah masuk dalam hati kita. Kasratu masailihim, tak boleh banyak bertanya. InsyaAllah cukup. InsyaAllah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.